Even di pertandingan yang sebelumnya kan juga lawannya juga lumayan jago-jago, ada Pak Sekjen, ada Adito, sama siapa lagi satu? Maria, yang sebelum match yang atlet satu lagi, Aldo ya. Kan mereka mainnya lumayan serius, itu aja menurut aku Jenny juga enggak bener gitu. Gila, kok kayak kepiting rebus. Kak, sebetulnya apa sih perjuangannya hari ini? Sebenarnya lebih perjuangannya lebih ke panas ya. Terus pas serve gitu, lihat ke atas tuh mataharinya tuh benar-benar kena mata. Jadi susah banget ngeliat bola gitu. Dan mata jadi silau, jadi agak pedih ya. Sebenarnya bukan alasan juga, sebenarnya sih jadi juga ngeliat ke atas juga pedih, juga bisa-bisa aja kan yang memang kemampuannya yang dari 5 tahun sama yang baru nggak nyampe 2 tahun main ya, jadi memang beda. Tapi emang sempat gak pede juga sih, gak sih kak? Gak pede juga gak sih dari tadi kakak bilangnya gak jangan terlalu ekspektasi tinggi-tinggi atau gimana? Ya iya former, maksudnya dia kan dulu sebelum dia cedera kan dia nomor 5 di dunia ya. Kalau misalkan ikutin tenis peringkat satunya sampai peringkat top 10 aja itu udah gila banget gitu. Apalagi yang nomor 5 gitu. Jadi it's fun. Dan aku seneng gitu loh, kayak ada acara seperti ini tuh kan membangkitkan gairah lagi ya tentang olahraga apapun lah. Aku berharap sih olahraga di Indonesia itu bisa lebih menjadi apa ya, diapresiasi lebih, adiknya juga merasa semangat karena diperhatiin, terus juga merasa ada harapan kalau orang yang ingin menjadi profesi atlet itu sebenarnya punya potensi yang besar gitu untuk berhasil. Jadi memang ya banyak hal yang harus diperhatiin sih, tapi dengan adanya kayak gini tuh kan senang gitu. Apalagi atlet-atlet kecil tadi yang calon-calon gitu kan ngeliatin tuh kayak wah, harapannya itu jadi besar banget. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini mereka bisa lebih giat lagi, lebih diapresiasi lagi, mungkin lebih difasilitasi lagi oleh negara. Semua cabur lah, aku gak bilang cuma tenis aja, tapi semua cabur yang bisa mengharumkan nama bangsa ya, mudah-mudahan pemerintah juga bisa lebih dipikirkan lah bagaimana gitu, supaya ya kita punya kita punya orang ini di Indonesia tuh banyak banget yang berbakat, yang punya skill itu juga banyak banget. Jadi mudah-mudahan kayak gini tuh membuat mereka tuh punya semangat baru lagi. Kak, kali itu skornya berapa sih kak? Tadi 3-4. Kak, awal mula diajakin ikut acara ini sampai akhirnya disuruh tanding sama UGK gimana sih? Ikut acara ini di telepon itu dikabarin itu kayak hanya sampai seminggu, 5 hari yang lalu sih. 5 hari yang lalu. Seminggu. Jadi memang gak ada siap-siapnya sama sekali. Tapi kamu langsung okein atau gimana kak? Masih sempet tolak apa gimana? Iya, sempet bilang, gila lu orang disuruh main single. Kalau gila kali lah, gue gak mau. Kalau single udah bukan 3-4 lagi, kosong. Kayak oke lagi. Kena bola gimana tuh pas? Untung ada ini. Cuma memang ya tenis itu menurut aku tuh permainan yang pertama mental. Ya semua lah cabur mental, tapi ini benar-benar mental. Kedua itu kaki ya. Reflect tuh cepet banget. Sayang mulainya udah agak tua. Coba kalau lebih muda lagi ya, kayak belasan aja deh.
mungkin bisa lebih tapi kan sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol sama Yujini gak sih? Sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol dulu gak untuk menciptakan? Kemarinnya pas preschool aku bilang aku baru main ya, I just started during the pandemic gitu. Setelah pandemi selesai aku baru mulai, jadi jangan ekspektasi I'm good gitu, I'm like super newbie. Oh yeah, let's just play for fun gitu. Dia juga kan kayak mainnya ketawa-ketawa aja. Jadi kayak buat memang main fun kesantetan gitu ya. Iya. Tapi ya, karena dia mainnya kayak gitu, aku jadi gak tegang gitu, jadi relax, jadi oh ya udah lah gitu. Aku juga gak ekspektasi menang gitu, menang juga karena Aldito lah, bukan karena aku. Tapi tadi sempat persiapan supaya perbuangan segala macam. Kamu sendiri sempat kayak gitu kak? Tadi dilengin tangannya juga dari... Itu harus ya, itu bukan cuma karena hari ini. Setiap kali kita mau mulai olahraga apapun, mau lari, mau cuma jalan, mau apa pergerakan, terus gak boleh. Mau melakukan olahraga gak boleh, gak ada stretching, gak boleh pemanasan. Jadi it's not, oh karena ini aku pergerakan, enggak. Itu memang basic banget. Kita setiap hari aku mulai olahraga juga harus kayak gitu, jadi bukan kayak oh gaya-gaya gitu, soalnya kadang-kadang fatal banget. Ini kan olahraga spinnya bola tuh bisa cepet banget, dan kalau kita nggak kuat, kita nggak siap ya, kayak Yujin aja kan dia operasi shoulder gitu karena itu kenceng banget gitu. Kemarin aja latihan ini aku udah mulai sakit gitu, jadi memang nggak boleh pemanasan ya. Pernah ada pengalaman enggak kak? Jadi pengalaman gara-gara pemanasan itu langsung ke sini ya. Kemarin aku pemanasannya ya asal-asal aja. Lumayan agak sakit. Kalau kita tahu nih kalau kita tadinya prepare-nya kayak gimana jawab dulu karena gimana sih kak? Sunblock. Cuma kayaknya nggak ngaruh ya. Cuacanya kayaknya panas banget ya. Aku tuh mulai apa ya, flag yang mulai parah. Karena dulu aku sempet ngebuk GBK ini. Pokoknya hampir setahunan lah ya. Aku awal-awal latihan kan selalu kesini Senin, Rabu, Senin, Rabu jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu asal-masal gitu ya, mulai kayak keluar karena outdoor gitu. Di mana main jam 10 gitu. Aku main jam 6 aja udah keluar freak semua gitu. Gimana yang cuma ya it's okay lah kan. Cuma sekali dan it's okay lah. I mean of course it's not nice gitu, enggak bagus kelihatannya, kayaknya penuh apa ya? Kelihatan kan ini? Ya enggak bagus sih, cuma I won't stop. Enggak akan stop hanya karena aduh kulit muka gue gini. Jadi akan mengurangi effort perawatan lebih banyak lagi karena suka tadi sih seperti itu. Ya, effort perawatannya tetap perawatan sih. Tapi effortnya akan lebih ini karena dampak dari effortnya sih lebih ke sunscreen cemong-cemong aja. Sebelum ini kakak olahraga lebih lagi atau terlalu sempet? Ya nggak terlalu sempet. Oke, thank you. Tapi sempet kakak nggak sih sama lawan Yujin? Oh nggak dong. Ya, thank you.